Rahayu Sakung Dumati, dulur-dulur hari ini ekspedisi Garda Wilwatikta sedang melakukan penelusuran di makam umum Dusun Sumbersono, desanya Kauman, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Masih bersama host kita dulur Muhammad Azril Ilham. Sebaran batu candi dulur andesit di makam ini cukup lumayan banyak. Juga ada sebaran batu-batu kuno. Di sini kita juga mendapati batu andesit dulur, batu khas candi. Ini juga batu-batu candi. Batu-batu kuno lagi yang super jumbo. Batu bata kuno di makam ini sangat luar biasa, Dur. Banyak sekali. Ini juga batu candi. Pas di tengah area makam Endur ada sebuah gumuan. Kalau dilihat lebih jelas lagi, sepertinya ini candi, Dulur. Tatanan batu-batanya sangat banyak. Batu-batanya jumbo. Nah, ini dulur. Contoh batu bata kuno yang beralih fungsi menjadi kijingan makam khas Majapahitan. Sangat luar biasa gitu, dulur. Kemungkinan ini candi. Pas di tengah makam ini menggumuk tinggi sekitar 2 meteran dari tanah di sampingnya. Fragmen-fragmen batu-batu kuno gitu. Ini dengan motif kowong. Ada yang motif lingga. Coba kita menelusuri lebih dalam lagi kumuan ini. Batu-batu kuno lagi.
Nyuwun sewu, Mbak. Di bawah pohon Kamboja yang gedur, terpantau ada struktur. Terpantau di sini ada 3 lapis. Bisa dimungkinkan gumukan ini sebuah candi tur. Tatanan batu bata kunonya sangat banyak sekali. Pecahan fragmen batu bata kuno ada yang beralih fungsi menjadi nisan fragmen bata kuno lagi. Coba kita menelusuri di area yang lain. Fragmen-fragmen bata kuno dulur. Di makam ini kita juga mendapati batu andesit yang super jumbo. Dengan dimensi ukuran 40 lebar, maaf panjang 40 lebar 25, tebelnya 15 cm. Di sini juga ada batu andesit unik dulur. Ada cekungan dan lubang di pinggirnya. Batu andesit lagi. Ada batu andesit lagi dulur, dulur yang super jumbo lagi ini. Cukup sampai di sini, dulur-dulur. Penelusuran kita hari ini di makam umum Dusun Sumber Sono, Desa Kauman, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Masih di momen hari raya, kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, dulur-dulur, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan cukup sampai di sini. Semangat terus dan terus semangat. Rahayu, Rahayu Nusantara.